telepon siap sedia di baris terdepan. Kebersamaan modal kesuksesan, kebersamaan awal keberhasilan, kebersamaan lambang keutuhan, kebersamaan tanda kesuburan. Yakin dasarnya kita berjuang agar tak mudah untuk digoyang. Tak goyang karena gelombang, tak lupa lantaran jadi beruang. Ikhlas dasar dalam beribadah, baik wajib maupun sunnah. Begitu pula di dalam nahdoh, selesai pesan al-maghfurullah. Ikhlas memang dasar utama menuju ridho yang Maha Esa. Afala ya'lamu ayatnya nyata, sila dicari langsung dibaca. Yakin, ikhlas, dan istiqomah, tiga-tiganya tak bisa dipisah. Ujian terberat pada istiqomah, mari waspada setiap saat. Marilah kita saling doakan setiap waktu dan kesempatan. Yakin, ikhlas, kunci pengabdian. Semogalah kita semua diridhoi Tuhan. Amin. Kemudian atas nama keluarga, mudah-mudahan mengantar jenazah musyai'in musyai'at rahimani wa iyyakumullah. Asyaratun la tasluhu illa bi asyarah, basan salah satu sahabat baginda Nabi yang belonggoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sekek tiang sampean. Nabi basan sahabat beliau niki yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, al aqlu la tasluhu bi ghairi wara'in, basan akal niki endek ne sempurna, tidak akan pas orang itu akan menjadi orang yang berakal kalau orang itu tidak warok. Nabi kenan warok niki at-taharruzu anil haram, terpelihara jaga di leman sak haram-haram, pikiran terjaga leman sak haram-haram, imanai ateangan teniki selapu terjaga diri kita, sehingga lamun tah cerdas iya samile bareng. Berarti dengan samele pisah-pisah hati untuk mele bareng anu, berarti untuk berakal. Itulah yang disinggung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Lau nasma'u au na'kilu kunna fi ashabis sa'ir. Andai yang kengerengah, lai unin nasihat-nasihat Al-Quran hadis. Andai yang kengerengah, unik sak tena isi dengan alim. Tena isi dengan sak pacu. Aw nak kilu terus kadung ke akal kepikiran, oh kena sebenarnya barisan niki je, dahkan je panas-panas jelo ya Allah pineng dah. Lagu kesempatan diri terdoang marak niki. Makunna fi ashabis sa'ir, oh ndek ke taman neraka sa'ir. Iya unim penyesalan yang belungguh melemak le akhirat. Oleh karenanya mumpung temasih diicanin kesempatan isi desida Allah. Posilah kebarang-barang marak niki, masya Allah luar biasa. Entah desak bareng reme pikiran semeton jari demi narak kematian marak niki. Kemudian tadi untuk insyaallah MC lagu ia lupa, lain salah di lupa. Ternyata kesalahan MC terturut di si Al-Mukarram. Saya suruh baca selawat nada tahan, takin baca, lupa baca. Nah, nikilah menunjukkan bahwa kuasa Allah Ta'ala saat bilang waktu untuk kena Allahu Akbar, Allah nun sangat isim belik, mengingat Allah itu sangat isim berat. Ini doang lupa. Nah, lagu arah doang berketua, nah, nyerang terbaca-baca selawat, oh, ndak perlu, oh, nih. Tersinggung nisi Allah Ta'ala oleh Quran barak sabaru niki maka nallahu liu'adzibahum wa antafihi. Selaman kehadiran longguh wahai Muhammad, kami tidak akan pernah siksa, tidak akan pernah memberikan beban bencana ujuk dengan sakjiran ingat tem. Sehingga salah satu sahabat bertanya, sampai yang kenal ayat niki ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi, salah satu kenan ayat niki adalah lamun ini baca selawat juk aku bahasa. Sehingga lamun baca selawat insyaallah terhindari terpelihara leman segala macam bara mara bahaya. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan sak baca selawat baru tentu hari sak mudah-mudahan tiang pelonggo lebih-lebih almarhumah yang kita kebumikan niki salah satu sebab keselamat lek kubur sak baca baca selawat. Makan selawat nada kain. Oh saya ingat iya nu barisan nu baut selawat nariyah baut.
lagu untuk barisan tau kamu no. Mbe tau tu masjid tau tak baca serakalan kamu no. Dengan nyunatan. Semua selawat itu baik. Semua selawat itu adalah mengantarkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Salah satu cara temili mau cinta kangen Allah taala ari cinta ojok baginda Nabi, berbicara dia turut ruan tan pengare-are baginda Nabi. Embe todai ke pengare-are baginda Nabi al ulama warasatul anbiya. Tentu sawarisi ilmu para nabi niki tentu para ulama. Para ulama keturut niki. Nah mudah-mudahan dengan kehadiran pelunggun sik niki marak nasihat sahabat belak sabaru niki al aqlu la tasluhu bi ghairi wara'i. Mudah-mudahan dengan cara kita selalu saling mengingatkan marak uni setiap khotib selalu mengakhiri khotbahnya wal asri innal insana lafi khusri. Selaku manusia nun dar andek rugi. Sak toa, sak kana, sak pacu, sak andek pacu lebih-lebih rugin doang manik dasida Allah le Quran. Illal ladzina amanu. Kecuali lamun dengan sak pelihara ruang keyakinan. Lagu aring kena-kena sok yakinin dah. Andek bau jari ukuran tok yakin doang. Dengan Kristen doang yakin nendah. Lagu lain tak keyakinan. Tentu keyakinan niki juga butuh bimbingan. Saya lain tak yakin tiang pelunggu. Entah sah berguru perlu diyakini dah. Guru sah berembe. Apakah guru sah mersid atau guru sah mersik? Atau menukang. Guru mersid tenuk luar biasa. Nek guru-guru sah mersik-resik je. Nah, tiang pelunggu niki. Nah tentu. Namun tuh pelihara keyakinan. Berembe entah terus. Wa amilu sholihat. Pertegawai kebagusan marak niki. Barisan masya Allah luar biasa. Tentu pimpinan mengucapkan terima kasih. Sabar bilang jelo dengan betuka. Andai tendek betuka, masya Allah sang kurang. Sang endek sembahyang berjamaah enda. Mesti bangkak tau. Andai tendek betuka, ndek mungkin ini sembahyang tahiyatul masjid. Atau sembahyang sunat asar. Masing-masing punya nilai sak luar biasa niki. Entah sak gawe satu kerja tapi triunan laba basan Maulana Syekh lae. Sekedar terkenal layatan, mau sembahyang berjamaah nilainya luar biasa, mau sembahyang tahiyatul masjid, mau tersembahyang tapi ngupin lah kan. Saya berjuru dateng. Nah oleh karenanya entah tersak gawe layatan niki loe lah. Lebih-lebih mau tersilatur silaturrahim. Izal taqiyal musliman fasofahani gufiralahu ma taqaddama min zambihi qabla ayyata farraqa. Basan baginda Nabi lamun terbaik kaca dua doa empat musafahah. Ini teman kena assalamualaikum sekedar berjabat tangan doa. Teicani misi Allah Ta'ala tampuni noda dosam sak lengahan. Sak wah liwat setahun saya datang setahun. Lagu ini saya sengaja aja. Qabla ayyata farraqa sampai teman lepas iman niki. Ufira kaca ziarah niki. Masya Allah luar biasa ruan teicani tiang pelungguh misi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Di antara dengan sampai rugi lamuta ini diicanin pikiran ateangan entah saling nasihat, oh sabar semeton, oh ini yang baik, ini yang salah. Tentu tetap kita saling tegur sapa, saling mengingatkan agar kita semua tetap diberikan kekuatan iman takwa, diicanin kesehatan keafiatan zahir batin, diicanin murah rezeki halal barakah. Murah hati, kemudian kita semua mati husnul khatimah dan mudah-mudahan seluruh jamaah barisan Hizbullah dari awal sampai hari niki dan di kemungkinan di tempat niki juga mudah-mudahan arin tetap keping kelapangan di dalam kuburnya selaku ruan amal ibadah yang diterima noda dosa yang terampuni dan kita semua nanti ngiring para ulama lebih-lebih guru besar kita al-maghfurullah maulana saya masuk surga di gairi hisab. Al-Fatihah.